Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ketemu Manik Karo Channel Hari Kebumen. Bagaimana kabar kebumen kami? Mudah-mudahan kesehatan waras kape, sehat walafiat, rezekine lancar ya guys. Aduh, mau nyong orbit jam bodo ya. Orderan ngeblend kape dan PG lagi mengharap sarapan PUD 24.000 tadi kureru. Nah ini aku mau makan dulu guys tuh, makan bubur 10.000 sate ini lorok apa itu sate apa jenane khusus murah meriah yur yang manggil ya lo bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lur enteng. Oh. Edisi kencoten. Nah, kene iki nyong deleng ya. Main banget. Som deh. Angel di som tanganku teles kae. Main banget kan. Kayak naring luar negeri. Cimer. Motor banget. Hutan sih ya, wajar. Nanti kalau udah pulang dibersihin lagi cuci ya lur nyong arep lanjut narik maning mudah-mudahan dina kia lancar boleh rezeki ini berkah barokah ben ana perbekalan go nangaring kampung insyaallah ya puasa rong minggu balik kampung nanti ngonten-ngonten di kampung halaman suasana Ramadan di Kebumen. Oke lur, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lur, unik ya. Harga rolase ibu. Dia main kecap. Kita ambil dulu barangnya. Nanti saya kasih tahu di mana-mana barang. Oke, sip. Jemputnya di Astro. Alhamdulillah ini barangnya kecil banget. Pengambilannya 6 menit, lumayan jauh. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim, kita ambil. Oke guys, alhamdulillah ini udah sore ya. Posisi jam 6, jam 18, bentar lagi maghrib. Saya baru dapat 130.000. Ya, genepna 150.000. Mau nek grepe moni ngomong ya, kan kok muncul. Oke. Nah, ini depan saya ada fan-nya Akang MV. Ya, ini alhamdulillah grepe-nya dapat 130.000, tadi dapat tip 10.000 masuk-masuk ke dalam Mall Kuningan. Aduh, capek banget. Dan seperti biasa ini aku istirahat di nasi padang favorit Maria Minang. Di sini juga ada sampai aku ini dari Mbak siapa ya yang pelannya AA. Namanya Mbak Ria sama Mbak Kodel, si Kodel ini apa kerjanya yang di toilet biasanya mau nyamperin sini kalau aku bikin story ya. Tuh, kalau kerja di nasi padang kayak gitu guys. Nah itu si Indut lagi ngeladenin tuh. Aduh teneng mati layar re. Aduh malah. Oke. Jadi seperti ini suka dukanya nge-grab ya, capek banget untuk hari ini. Dari pagi hujan, narik Grab Express,
Harga 11.000, 12.000. Aduh, 21.000 jauh banget dari Prima Grabia ke Kuningan. 21.000. Alhamdulillah orangnya pengertian, dikasih tip 10.000. Masuk-masuk ke gedung. Sudah. Aduh, kesel banget guys. Ini nunggu macetnya reda ya, habis maghrib pulang mandi istirahat. Kalau besok pagi audit pagi-pagi biar hasilnya maksimal. Ya buat kalian tetap semangat para pejuang rupiah ya. Bentar lagi 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi apa seminggu lagi? Udah mulai puasa. Tetap semangatnya, aku mau nyobain puasa seminggu seperti apa, 2 minggu seperti apa. Habis itu pulang kampung. Mudah-mudahan masih ada rezeki ya guys. Sudah, cukup sekian saja video kali ini. Semoga bermanfaat vlog-vlog keseharianku ya. Konfit nutrien pokoknya dimana-mana tanda-tanda orang apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.